Pemerintah Desa Morongnya 1 Kabupaten Talaut mematangkan persiapan ikut Lomba Desa Tingkat Provinsi tahun 2024. Dalam rangka kesiapan keikutsertaan Desa Morongnya 1 Kecamatan Morongnya Kabupaten Talaut dalam ajang Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi. Pemerintah Desa Morongnya 1 bersama warga sekitar nampak terlihat secara bersama-sama membersihkan halaman serta pemukiman warga. Diketahui Desa Morongnya 1 merupakan perwakilan Kabupaten Talaut dalam Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi tahun 2024. Seperti yang diungkapkan Kepala Desa Morongnya 1 Marta Hartini Lambi. Untuk saat ini dalam persiapan pelaksanaan evaluasi perkembangan tingkat desa kelurahan, di mana Desa Morongnya 1 merupakan salah satu utusan dari Kabupaten Kepulauan Talaut untuk berkompetensi di tingkat provinsi. Terkait dengan hal tersebut, Camat Morongnya Geral Maanema pun terus memberikan dukungan dan pendampingan terhadap kesiapan Desa Morongnya 1 dalam Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi kali ini. Jadi mungkin terkait dengan Lomba Desa yang akan diikuti oleh Desa Morongnya 1, kami sebagai pemerintah kecamatan tetap dalam support, memberikan support dan dukungan. Alfred Tumarung melaporkan untuk Kawan Wa TV.